Pemirsa, Wali Kota Kendari Asrun ancam copot Lurah Thalia jika terbukti menarik pungutan liar terhadap warganya saat pembagian Kartu Indonesia Sehat dan tabung gas LPG 3 kg. Saat ini pemerintah Kota Kendari tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut. Jika terbukti menarik pungutan liar saat pembagian Kartu Indonesia Sehat dan tabung gas LPG, Lurah Thalia Rahmat terancam sanksi berat termasuk pencopotan jabatan. Ancaman tersebut dikeluarkan Wali Kota Kendari usai mendapat laporan warga Thalia mengenai ulah lurah mereka. Untuk membuktikan tuduhan warga, pemerintah Kota Kendari telah membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus ini. Wali Kota Kendari Asrun tidak membenarkan anak buahnya menarik pungutan liar terhadap setiap bantuan pemerintah kepada warga. Menurut Asrun, setiap pejabat mestinya memberikan kemudahan bagi warga miskin untuk memperoleh bantuan. Tidak boleh cuti pemerintah. Kira-kira ada sanksi untuk lurah kalau misalnya? Oh iya dong. Terbukti, Pak. Iya, kalau terbukti. Kalau tidak terbukti, jangan dong. Lurah Thalia Rahmat dilaporkan warganya menarik pungutan liar saat pembagian Kartu Indonesia Sehat, tabung gas LPG, Prona, dan bantuan perumahan. Dari Kota Kendari, Febriona Tameng memberitakan. Sedangkan